Hai, what's up brother sister gua, welcome to my channel Xiaomi City Boy here. So, konten kita pada kali ini nak apa? Kau nampak sebelah yang nak apa? Hai guys, Farida here. Pergi ke Perlis, singgah Kedah, saya lah Farida. Ha, boom boom. Kau nampak dah, weh. Nak kata apa kau? Nak kata aku betak blok. Nak dia tergawa apa? Lepas tu, kau nak minta aku kena kecam tu? Alah, muka kau. Alah, kita ni partner sama-sama naik lah. Takkan awak nak bagi saya jatuh macam tu je? Tak, setiap kali dalam hang intro. Ni takkan patin pula ni hak besar ni. Tak ada. Okey, kita bersama Kak Tom Diam kita. Farida. Okey. So, konten kita hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat Q&A pasal Farmi. Okey. So, aku tak tahu sangat korang punya impression korang pasal Farmi macam mana. So, hari ni kita nak baca sedikit komen-komen viewer kepada kami. So, kita akan bacakan satu persatu. Okey, let's go. Right. So, untuk soalan pertama daripada Syirah Le, adakah yang membuatkan korang apakah korang ni kalau dah rembat mungkin kalau laju ni kau dengar ni apakah yang membuatkan korang yakin untuk menjadi partner konten? Yakin? Apakah yang korang macam mana kau boleh rasa yakin sangat nak jadi partner konten dengan aku? Yakin ke? Aku yakin! Kau tak yakin tak? Sanggup kau kau betul-betul lah. Kau betul sampai cakap yang tak yakin ke? Betul lah, aku betul dah tanya. Yakin? Yakin lah? Okay. Untuk aku pun tak berapa yakin. Tak, untuk... Dia macam mana? Dia bukanlah yakin. Aku tak yakin 100% yang aku ni boleh bagi chemistry gila-gila dengan dia. Cuma bagi aku dan ramai perempuan yang ada dalam AI ni, dia antara yang boleh bagi sama yang terbaik lah. Yang kira macam sama-sama kepala, masuk kepala kan. So bagi aku kalau sebelum aku dipartnerkan sekali pun, kita orang pernah shoot sekali. So aku dah tengok macam mana dia punya. Shoot apa? Shoot konten kami dah dulu lah. Awet lah, duk pelak. Okay. Benda-benda tu aku dah pernah tengok dekat Farida. Sebab tu aku berani untuk kerjasama dengan dia. Macam tu lah. Macam tu lah yang buatkan aku yakin dengan dia. Macam kau lah. Okay, kalau aku pula. Aku kan, lepas-lepas pada balik umum kata Xiaomi kenal dengan Farida. Aku rasa macam aduh, aku tak pernah nyembang hang. Tak pernah aku nak ni dengan hang. Tapi aku terus terfikir, oh dia ada motor. Aku ajak haram. Kau kalau aku tak ada motor, kau tak nak pun aku kan? Memang kan? Tapi bagus. Jangan aku dengar Han ada motor. Salah dengan kereta. Ada kereta sebab tu aku mahu kan? Betul ya. Sebab ada motor. Nanti kita dah kata pula. Farida ni bukan jenis yang memilih harta. Tapi Farida. Aku macam tu lah. Macam aku kata kat konten balik tu, aku jadi pilih keturunan. Pilih aku pun. Sebab aku nak keturunan aku elok-elok. Aku pun tak elok-elok. Han bukan lah. Bukan yang terdalam calon senarai lah. Tak ada. Alhamdulillah. Sebab aku pun tak minta dalam senarai. Wey, dah kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, soalan yang daripada bodoh. Kau diam lah, kau diam lah. Okay, soalan yang seterusnya daripada Fosha. Okay, antara Faridah dengan Fatin, mana lagi senang dan mudah untuk bekerjasama buat konten sama? Okay, ini daripada side aku lah, takkan daripada side kau pula kan? Untuk aku lah. Dua-dua senang bekerjasama, cuma berbeza daripada segi konten. Macam Fatin dia more to sweet-sweet, cringe ataupun awak-awak. Macam Faridah ni, saya boleh buat fikir untuk konten langgar je lah, konten apa-apa, outdoor ataupun indoor. Sebab Fatin jarang untuk ke outdoor. So macam Faridah, dia more to adventure ataupun yang minah motor punya style. So senang bawa dia pergi mana-mana. Senang jagalah budak ni. So, macam saya nak makan kedai Tom Yam pun saya tak malu nak bawa dia semua. Tom Yam? Haa? Nanti lebih kan nak aku buat Tom Yam tu? Bukan! Betul? Muka aku macam orang dia Tom Yam? Kenapa cakap macam tu? Betul? Kenapa cakap macam tu? Kisah orang kau ni. Okeylah. Walaupun tak ada soalan kat sini, aku nak tanya kau pula. Macam kau pula. Kau lagi selesa diri sama dengan aku ataupun Mak Wei? Jujurlah berarti. Jujurlah. Aku sikit pun tak terasa. Dia kalau kau cakap Mak Wei, sikit pun tak terasa. Dia nak bekerja ni, nak kata hang nak support hang lah. Kat konten hang nak kata aku lebih seronok bekerja sama dengan hang lah. Sikit pun tak. Okay, jujur dia macam ni. Lelok lah. Yalah, kau lah. Okay, jujur dia macam ni.
aku selesa dengan Safwan, tapi bila nak bekerja sama dengan Hangah gitu lah. Apa yang selesa sangat tu? Selesa lah. Lelok lah kau ni. Aduh. Agak benar. Ya, ya, ya. Apa tu? Aku selesa. Dah lah aku malah lah kau ni. Selesa, selesa. Alhamdulillah, mungkin aku tak dapat tangkap sangat lah selesa kau tu. Dah lah kau. Degi ke soalan yang seterusnya. Okay, dah. Eh, kau macam aku seorang buat kerja. Kau baca sekarang. Tak tahu aku macam mana aku nak baca. Okay. Soalan seterusnya daripada NVAA Petra. Okay. Kalau diberi pilihan, korang nak comeback tak Syatin dengan Syadah? Okay. Dengan Safdah, Syadah pula. Soalan ni berubah mood sikit. Tapi kita orang akan jawab dengan kejujuran daripada hati kita. Betul. Kau jujur kan? Ya. Yeah. Sejujurnya kami kalau boleh, one day andai ada peluang pada Abang Alif, kita orang nak Comeback dengan partner masing-masing. Sebab aku letak satu tujuan macam ni lah. Aku letakkan aku dengan Abang Alif ni, aku dengan Abang Alif pula. Aku dengan Faridah ni adalah satu tujuan untuk berjaya bersama-sama. Betul. Bukan macam Fatin, bukan aku cakap aku tak berjaya sama dengan dia. Maybe Abang Alif nampak apa benda yang diorang apa benda yang dia plan dekat kita dulu ni. Ada yang dia tak pernah tengok tapi kita ada. Maksudnya macam kita tak ada pernah diorang tak pernah buat pasal kau nak motor siapa, tapi kita buat. Kita tak ada partner yang gila-gila, partner yang jenis yang kau lawak, kau gelap. Kau lawak, kau gelap, benda tu tak ada kan mana-mana AI. So, kita ada. So, maksudnya satu benda tu yang unik. Satu benda tu yang tak ada kat partner yang lain. So, kita buat boleh buat benda tu. And orang terhibur dengan benda tu, Alhamdulillah. Tapi kalau anda kata one day saya dengan Faridah comeback dengan partner masing-masing, kita pun tak ada perasaan dengan mana-mana pihak. Sebab masing-masing lama. Hang dengan Fatin pun lama, aku dengan Safwan pun lama. So masing-masing ada perasaan. Dia macam ni, dua-dua daripada orientasi dengan partner masing-masing. So sangat susah untuk kita orang ni tiba-tiba boleh lupakan partner kita orang. Dia, aku tak salahkan Faridah kalau dalam situasi ni dia mengingatkan lagi dekat Safwan. And dia pun tak boleh salahkan aku kalau aku ni mengingatkan lagi dekat Fatin. Sebab kita orang naik sampai sekarang ni semua daripada side diorang juga. Semua daripada pertolongan diorang juga. Tanpa diorang, kita orang still lagi kat rumah Ambin dekat sini. So untuk Safwan dan Fatin, thank you so much kerana telah tolong kita orang sampai ke tahap ni. Dan kita orang pun tak berhenti doakan korang berjaya di akhirat. Okay? InsyaAllah, amin. So jawapan kita orang memang insyaAllah kalau ada one day, ada peluang, kita orang akan comeback. So, kita pergi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni daripada Ruzana, ada skor Akilah. Okay? Alright, describe 3 benda pasal each other yang korang nampak takat ni. Describe 3 benda lah, 3 benda. 3 je? 3 lah. 3 je? Okay, aku luar. Hang luar. Aku luar. Okay. Yang pertama, Hang ni semangat lah. Ni jujur daripada hati lah. Syamin ni orang yang semangat. Lepas tu, semangat apa? Semangat buat konten lah. Lepas tu, Syamin ni orang yang mudah untuk bekerjasama. Bagi aku, mudah bekerjasama. Dan yang ketiga, dia ni orang yang supportif. Dan dia boleh menghiburkan seorang sekeliling dia. Macam aku pula, aku ni cepat terhibur. Senang nak gelak, hang pula penghibur. So lah, dia macam bila combine tu dia kena lah. Dia tak ada macam tiba-tiba. Saya pangan lain, dia pangan lain tak ada lah. Betul, tapi tu lah rasa macam nak kena mak lukuk orang tegur. Okay. Hey! Kau diam. Tak suka kau cakap lagi. Okay. So untuk aku, 3 benda aku suka describe pasal dia ni. Bukan suka describe lah. Maksudnya memang aku nak describe pasal dia ni. Kau diam. Dia jenis yang happy go lucky. Aku jarang tengok dia sedih. Apabila aku rasa aku kan kenal mana pun dia ni lagi. Setiap kali aku nampak bila dia keluar air mata dia tu, maksudnya ikhlas pada hati dia lah. Kejujuran pada hati dia, bukan buat-buat punya air mata. Sebab seseorang yang happy go lucky ni susah sangat untuk keluarkan air mata dia untuk someone yang betul-betul dia appreciate ataupun sayang. Okay, so bila Faridah dah keluarkan air mata dekat Mak Wei sebelum ni ataupun sesiapa sebelum ni, maksudnya orang tu penting bagi dia. Kau jangan keluarkan air mata sekali dengan aku. Tidak sama sekali. Keluarkan bunyi kentut je. Hey! Ya, benda tu happy untuk aku. Kita boleh lawan kentut lepas ni. Tapi kentut aku tak apa, bau ni. Pia selalu suka bau. Pia tu lain pada orang lain. Okay?
makeup hantu pun dia suka. Untuk kawan aku lah. Kawan aku orang tau. Kawan aku juga. Kalau tak boleh kutuk, baik tak jadi mana manusia. Okay. Dia pun kutuk kita, kita elok. Okay, kau diam. Kau baca. Okay. So, tadi aku cakap yang satu lah. Okay. Kedua, dia ni yang jenis yang gamble lah. Apa-apa yang dia buat, dia redah je. Dia tak pernah fikir pasal benda tu baik buruk ke kan. Dia buat dulu. Boleh tak boleh belakang cerita. So, aku salute dengan dia punya energy dia. Dengan semangat dia. Every time dia buat konten ataupun konten motor ni, aku before this aku memang nak buat. Tapi sebab aku tak terasa benda ni akan macam viewer suka pun, ataupun viewer-viewer boleh tarik viewer. Tapi dia berani ambil risiko tu untuk buat konten motor. So aku salute untuk dia. Satu risiko yang tinggi, tapi dia berjaya untuk tarik crowd pada budak-budak motor sendiri. So congrats to you Farida. And yang terakhir, dia ni jenis yang macam macam dia cakap kat saya juga, supportive. Sebab saya balik KL pun dia tanya saya dah ada konten ke belum ke kan. So dia macam semangat lebih. Lebih semangat pun bahaya juga lah. Takut dia pergi gegar rumah saya kat KL tu. So dia open tripod semua, dia buat kamera pula. Lagi tau lah kan. Malah saya rasa macam nak malas lah. Takut ada kerja pula kan, satu hari pun kerja kan. Kita ni nak rehat, nak bekerja je kerja. Ha? Kau fikir aku ni buat apa je? Memanglah kita ni bagus, bekerja awal. Tapi kita perlukan rehat juga, betul tak dah? Tak, sebab hang ke tak shoot konten aku waktu tu. Ingat tak waktu balik kat tu? So sebab tu lah, aku cek hang takut hang tak ada konten. Yalah. Tengok, tengok dia punya supportive tu. Terlebih support. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Apa achievement yang korang nak buat together? Di sini, kalau untuk aku, benda ni dah terlambat untuk aku dengan Farida. Sebab before this, maybe aku belum 100k saya sekarang. Tapi tu achievement yang aku target dalam hidup aku kat sepanjang aku dekat sini. And dengan Farida, maybe aku rasa macam achievement kita orang aku akan target dua-dua akan berjaya sama-sama. InsyaAllah. Dua-dua apa benda yang dia target dalam hidup dia akan dapat bila dengan aku. Maksudnya, dengan hasil-hasil konten kita orang together semua akan dapat apa benda yang dia nak hajatkan sebelum ni, maybe dia akan tercapai lepas kita orang bersama, insyaAllah. And kau pula, achievement kau? Aku harap shit aku dengan hang ni boleh fly high lah. Terbang tinggi. Maksudnya pijam lah. Tengok lah. Terbang tinggi. Tengok lah. Terbang lah kau suka. Baik, maksud aku, aku nak jangan lah. Ya, ya, ya. Ayo tu janganlah pergi kumpul. Tak. Dah baca tercekik aku, mam ni. Entahlah, bagi aku macam, aku harap si aku dengan hang ni boleh pergi Johor lah, boleh. And gitu lah. Lepas tu, boleh kita capai apa yang kita nak untuk masa terdekat-dekat ni. Betul, insyaAllah. So, sama-sama korang doakan semoga kita orang punya urusan dipermudahkan. Okay. So kita pergi ke soalan yang seterusnya. First impression each other. Okay, jawapan aku senang je tentang dia ni. Dia dekat orientasi, semua baju jenis jubah-jubah. Ini baju-baju berkain. Mana aku nak tahu dia ni minah rempik. Aku jenis yang setelah itu, dia tak pernah keluar lagi suara mengilai dia. Dan aku jadi ustazah. Ustazah yang bertalent, berbakat. Sebab dan tu dia jenis yang dia kalau macam kalau orang-orang ni dia macam alim-alim lah. Dia macam alim lah. So sekarang dia bukan nak cakap sekarang tak alim ke apa. Cuma sekarang dia tak tunjuk sangat alim dia tu. Dia open dia. Sebab sekarang dia jadi diri dia. Before this maybe dia baru lepas habis Tafiz maybe. Kita tak tahu. Betul. So aku happy dengan dia sekarang. Sebab aku kata happy dengan dia dulu. So, cuma kalau aku happy, kalau dia bawa watak dia di dulu dengan aku, aku semua mampus. Aku hari-hari tilawah Al-Quran tu, konten. Okay, so first impression aku kat Farida adalah Farida kan? Tak ada Ayu. Kau jangan tambah Ayu. Okay. Cakap Ustazah je. Okay. Minta-minta. Pulak. Apa-apa. First impression aku dekat hang. Tolonglah, aku tak mendekat dengan hang. Sebab aku rasa macam, kan aku rumit dengan Kila time organizing. So aku rasa macam, Kila kenapalah hang nak ni? Syami tu ni. Playboy betul lah, aku geli. Tu aku macam geli aku nak rapat dengan hang. Hang macam kaki perempuan.
And reality? Sama je. Ya? Yeah. Itulah, tarik tengok. Dah habak apa pun. Harap dia tak sekali kot langsung tengok apa. Cerita sini habis sini nak kan? Editor ambil lah. Dua-dua sebenarnya kaki-laki kaki ni. Hai! Belok sikit lah. Kau nak selamatkan ini kau jangan. Aku kau buka air macam tu je. Tarik balik. Sebenarnya dua-dua Alim dan Soleha. Betul. Okeylah. So kita pergi soalan yang terakhir. Nah, kau buat kerja pula. Okey. Soalan seterusnya daripada Aisyah CTI. Korang dah mula selesa dengan each other ataupun masih kikuk? Dia macam ni. Kalau korang tengok macam ni, untuk korang, maybe korang nampak kikuk. Tapi untuk aku sendiri, dia ikut konten juga. Sometimes aku akan rasa macam diri aku ni bukan diri aku lagi. Bukan aku tunjuk lagi diri aku yang sebenar dekat Farida. Sometimes aku rasa aku dah tunjukkan habis baik. Sebab ikut konten, ada konten yang perlukan chemistry yang kuat, dia akan ambil masa yang lama juga untuk dapatkan keep momentum yang kurang selesa dengan Shadow. Betul. So macam Q&A macam ni, dia akan rasa macam dua-dua bagi jawapan yang lebih kurang ataupun jawapan yang tepat lah. So dua-dua pihak boleh ada dapat chemistry lah. Tapi ada certain konten yang perlukan ambil masa lagi untuk dapatkan kerjasama yang bagus. So insyaAllah dari semasa ke masa kita orang still lagi push untuk diri kita orang untuk dapatkan chemistry yang lebih baik daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni kita orang bukan jenis yang aku contact kau habis content ke tak. Sebab saya jenis saya kalau ship dengan siapa-siapa, even Fatin pun saya balik saya tak WhatsApp sesuatu pun. Just dapatkan time kerja je. Just hari ke hari tu masing-masing faham lah. Hari ke hari tu cuba kenal partner masing-masing lah. Sebab saya jenis yang saya kurang untuk bawa keluar ke apa tak bukan saya lah. Sebab maybe saya rasa time kerja tu adalah time untuk kau push diri kau, untuk partner kau kenal partner kau. Okay. So untuk Faridah ni sebelum ni saya tak pernah kenal dia. Bukan tak pernah kenal, tak pernah rapat. Tak pernah borak. Konten Mimi tu pun semua saya masukkan ataupun konten saya pun yang sebelum ni ada Faridah, semua saya random je ambil. And maybe time tu kita orang dah still boleh nampak kita orang ni boleh ada chemistry together. So sebab tu lah sampai sekarang kalau korang tengok kita orang boleh masuk macam tu je. Tapi bukanlah senang untuk masuk together terus dengan kita je. Belum ambil masa. So if korang kat luar sana tu yang tengok kita orang still lagi kekok, kita minta maaf kepada side kita orang. Kita orang perlukan masa lagi bagi korang. Okay, so insyaAllah kita orang akan perbaiki dari hari ke hari. Okay, insyaAllah. So cukup 7 soalan yang aku ambil daripada korang. Tak boleh nak cakap lebih sebab aku banyak mulut dan dia pun banyak gelak. Konten ni memang berdirect. Dia lama ambil masa. Tak. Sebab dia nak tunggu dia habis menilai tu ambil masa juga. So kita perlukan nak tunggu dia habis cakap pun ambil masa juga. Kau diam. Okay. Jawab. Okay. So kita perlukan 7 soalan je untuk mencukupi segala apa benda yang kau nak tanya pasal Farmi. So itu sahaja konten kita pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di next content. Minta maaf kalau sepanjang konten kita ada buat kasar terbahasa, tersinggung hati perasaan siapa ataupun tersakit hati perasaan siapa. Minta maaf kepada pihak kami. Semoga kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum and see you.